warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nusa Amalia, mau izin melaporkan jalan menuju perumahan di Kampung Sirnagali telah diisolasi dengan alasan pengembang tidak membayar kepada pemilik tanah, sedangkan kita sebagai klien konsumen sudah membayar lunas terhadap pengembang. Kenapa kita sebagai warga yang ditindas seperti ini? Bapak ini yang bertanggung jawab untuk menutup jalannya. Mohon diviralkan. Tadi bayar, Jakarta, masih hujan, gak masih nyai. Seperti harusnya. Manehnya lah, bentar masih ada ngamuk di bayar. Seharusnya yang dituntut bukan udah, kita sebagai warga, tapi pengembang. Kalau warga kan kita klien sudah bayar lunas terhadap pengembang. Nah, tanah di mana atau enggak pengembang? Nah, kita di sini beli tanah ahli waris. Kenapa jalan saya ditutup juga? Ahli waris ke sana atau jalan juga. Mohon ya. Mohon diviralkan.